Di sini kita dapat lihat tempat atau sampel untuk bagi penyakit. Saya bagi contoh sebagai penyakit TB. So, kahat patient akan diletakkan di atas sampel tersebut dan akan menjalani proses pembukuan di belakang. Mari ikut saya. Okay, setelah sampel kahak tersebut diambil oleh pesakit, sampel tersebut akan dimasuk ke dalam ini untuk proses pengeringan dan strip. Seterusnya selepas proses pemanasan dan strip selama 2 jam. Seterusnya proses tersebut akan berlaku di sini untuk meletakkan region kain untuk mikroskop nanti. Okey, seterusnya setelah kita steril selama 2 jam, kita akan uji sampel di bawah mikroskop. Okey, kita akan lihat. Kita akan detect sama ada bakteria atau tidak. Okey, setelah seterusnya sampel akan letak ke tempat yang asal balik. Okey, selepas menjalani proses di bawah mikroskop, pasien positif akan dihantar ke doktor untuk membuat prosedur selanjutnya. Setelah uji kaji berlaku terhadap sampel, result atau data yang kita perolehi akan dimasukkan ke dalam komputer untuk proses yang seterusnya.